sebagai pecinta Rasulullah SAW, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad SAW. Mari kita tunjukkan kepada jagat raya bahwasanya kita pecinta Nabi Muhammad SAW. Terlebih saat ini dunia sedang dihebohkan oleh seorang presiden Perancis yang telah menghina Nabi Muhammad SAW secara sistematis. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, umat Islam telah merespon dengan respon yang sangat baik dengan caranya masing-masing sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di antara saudara-saudara kita ada yang mengajak untuk memboikot produk-produk Perancis. Bahkan ada yang mengajak untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Perancis itu sendiri. Ada pula yang mengajak untuk meningkatkan kajian-kajian mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Dengan semua caranya, mereka, beliau-beliau, saudara saya adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menjadi orang yang justru membela Perancis, membela orang-orang yang menjadi antek-antek pembenci Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita masuk dalam kelompok itu, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Tapi mari kita bergabung dalam kelompok pecinta Nabi Muhammad SAW. Caranya, malam nanti diantaranya saya mengajak Anda semua, ramaikan dunia maya, ramaikan jagat raya dengan tulisan-tulisan yang menarik tentang Nabi Muhammad SAW. Tulisan-tulisan yang cakep, meme-meme yang menarik di profil-profil picture kita, di channel-channel YouTube kita. Sehingga kita tunjukkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Jadikan nanti malam dan esok hanya untuk Rasulullah SAW. Jadikan WhatsApp-mu nanti malam dan esok hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Jadikan YouTube-mu nanti malam dan esok hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Semua tentang Rasulullah. Cerita yang Anda miliki tentang Rasulullah, sampaikan. Tulisan yang Anda miliki tentang Rasulullah, sampaikan. Kalau Anda ahli untuk membuat meme-meme, buatlah meme-meme tulisan yang menarik, tulisan yang baik tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan cintamu pada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah, kalau kita betul-betul sepakat, sejalan untuk menunjukkan pada dunia maya, menunjukkan pada dunia, kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, maka efeknya adalah anak-anak kita akan melihat bahwasannya bapaknya cinta Rasulullah. Ya, pasangan hidup kita akan melihat bahwasannya pasangannya cinta pada Rasulullah. Kemudian akan kita miliki rasa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan melihat diri kita sendiri. Seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk Allah Ta'ala, untuk Nabi Muhammad SAW. Mulai dari cara kita berpakaian, mulai dari cara kita berbicara, mulai dari cara kita bersikap, mulai dari cara kita duduk dan berjalan. Semua sendi kehidupan kita, apakah sesuai dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Na'udzubillah min dzalik. Kalau ternyata kita masih jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Inilah momen buat kita semua untuk lebih belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Belajar tentang Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk kalian sudah terdapat suri teladan contoh yang terbaik. Gak ada contoh yang seperti Nabi Muhammad SAW. Dan satu-satunya contoh adalah Nabi Muhammad SAW serta orang-orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa, mulai nanti malam sampai hari Jumat, kita semarakkan dunia maya dengan tulisan-tulisan, dengan video-video, dengan solawat-solawat, kosidah-kosidah, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, menunjukkan cintamu pada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita semua dalam kelompok barisan pecinta dan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.